Swastiastu. Selamat berjumpa dalam acara perbincangan, dan kita pada hari ini luar biasa berada di sebuah tempat yang cukup menarik, karena memang ini adalah kita berbicara soal pariwisata Bali, dan khususnya mungkin pariwisata Bali lebih banyak didominasi oleh pariwisata Badung, di mana PAD di Badung luar biasa. Dan untuk membahas tentang pariwisata Bali di tahun 2018, di studio sudah hadir Ketua Perhimpunan Hotel Republik Indonesia Provinsi Bali, Bapak Cok Arte Arde Ardana Sukawati, atau yang sering kita kenal dengan Cok Ace. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar Pak Cok? Kabar baik. Baik ya. Walaupun Gunung Agung sudah mulai menunjukkan letusannya, tapi ya kabar harus baik terus. Baik. Luar biasa Pak Cok. Ini kita di 2017 tantangan pariwisata kita luar biasa, kemudian 2018 orang sangat mungkin ada yang beberapa yang pesimis dengan kondisi pariwisata. Selaku Ketua PHRI Bali, bagaimana kira-kira pandangan Pak Cok ke depan di pariwisata kita? Ya, sebelum kita melihat bagaimana pariwisata ke depan, ya, kita setback ke belakang melihat dan apa yang terjadi sekarang di Bali. Memang sesungguhnya kalau kita jujur mengatakan bahwa pariwisata Bali, saya katakan pariwisata Bali karena spesifik di Bali yang tentu harapan kita mensejahterakan rakyat Bali, ini sebenarnya situasinya sekarang dalam keadaan rapuh. Rapuh dalam arti baik sumber daya manusia kita ataupun dari segi produk-produk kita, ya ini kita terseret kepada satu bentuk usaha atau satu wilayah yang memang kita tidak kuasai. Nah, oleh sebab itu ingin saya sampaikan bagaimana caranya mengadakan penguatan terhadap produk-produk kita. Mari kita kembali kepada konsep awal kita bahwa pariwisata Bali dan pariwisata budaya. Nah, kalau kita coba kembali dulu ke flashback 2017, banyak orang bilang ekonomi kita agak sulit, kemudian ada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga apakah berpengaruh di sektor pariwisata kita di Bali? Iya, besar sekali. Bahkan saya melihat ada anomali di sini. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Bali kan di atas rata-rata nasional. Ya. Tapi ada satu yang anomali yang saya melihat bahwa ada penurunan, katakanlah, daya beli masyarakat. Kita bisa lihat di beberapa sektor-sektor usaha, kalau kita melihat, memang tadinya dikatakan buat terjadi pergeseran ke online, tapi itu kan sangat kecil sekali. Penelitian sudah mengatakan hanya 1,2% yang akhirnya lari ke online. Tapi sesungguhnya yang terjadi ini ada anomali. Nah, anomali ini kalau kita cermati bahwa kita hanya terpaku kepada angka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Nah, ini kita selalu kita bangga dengan jumlah peningkatan, bukan kepada bagaimana devisa yang disumbangkan untuk Bali. Kita meningkat betul, bahkan 23% peningkatan yang terjadi tahun lalu, ini luar biasa, signifikan sekali, pertama dalam sejarah. Tapi di satu sisi ada pengurangan lama tinggal yang oleh Bank Indonesia dari 3,9 menjadi 3,1, itu turunnya sekitar 20%. Jadi apa yang terjadi peningkatan 23%, kalau kita bandingkan dengan penurunan 20%, sesungguhnya pariwisata Bali hanya meningkat 3%. 3% ini kemudian kita rebut beramai-ramai dengan jumlah kamar yang ada 150 ribu kamar di Bali, inilah yang membuat akhirnya terjadi persaingan harga dan lain sebagainya, akhirnya kita mengarah kepada destinasi yang murah jadinya. Dari target wisatawan yang jumlahnya mungkin dikatakan seperti tadi meningkat atau menurun, itu sebagian besar memang didominasi oleh turis domestik atau mancanegara itu? Kalau jumlah meningkat, ya, terutama pasar dari Asia Cina khususnya, ya, ya, peningkatannya luar biasa, di atas 50% bahkan peningkatan kunjungannya. Nah, tapi itu daya belinya yang menurun. Kemampuan expenditure-nya di Bali menurun rata-rata kalau kita bandingkan dengan wisatawan-wisatawan Eropa, apalagi kita bandingkan dengan yang lainnya, ini menurun. Inilah yang menyebabkan. Nah, kenapa ada penurunan length of stay di Bali? Ya. Ini perlu kita cermati. Pemerintah pusat sedang gencarnya sekarang membangun dan promosikan 10 Bali baru dengan segala fasilitas yang diberikan. Nah, ini juga menjadi, maaf, dalam artian dalam konteks persaingan, ini menjadi persaingan Bali ke depan. Kita hampir setiap hari ada 4.500 wisatawan kita yang pergi ke Lombok. Nah, kenapa mereka pergi ke Lombok? Memang di sini ada persoalan di dalam pulau kita ini, yaitu masalah infrastruktur, kemacetan dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih memilih mencari destinasi luar daripada mereka jalan-jalan di keliling Bali. Apakah bisa disimpulkan kalau misalnya turis-turis yang datang ke Bali ini sebetulnya adalah kebanyakan turis-turis baru? Sementara turis-turis yang sudah berapa kali datang ke Bali mungkin berpindah ke daerah lain. Apa bisa disimpulkan seperti itu?
Sebenarnya kalau sampai berulang-ulang ke Bali, itu pasti penekannya pada budaya. Justru sebenarnya ini yang kita harapkan, bagaimana caranya kita menangkap wisatawan yang tipenya seperti ini, yang datang repeater dia setiap kali datang ke Bali lagi. Ada satu penelitian yang menarik saya ikuti adalah penelitian dilakukan oleh anak-anak STP Nusa Dua tentang homestay. Ini menarik sekali kalau kita cermati dari balik angka itu. Itu mengadakan penelitian di tiga tempat, Badung, Gianyar, dan Karangasem. Temuan pertamanya bahwa dari tiga kabupaten itu Badung yang paling banyak izin-izin homestay-nya yang tidak punya izin usaha. Angka ini menunjukkan bahwa banyak ada homestay yang terjadi pelanggaran di Badung. Kenapa dia melanggar? Pasti ada sesuatu yang tidak beres terhadap pengelolaannya. Saya hipotesisnya mengatakan bahwa banyak homestay di Badung, apa itu dalam bentuk kemudian dijual bentuk villa dan lain sebagainya, ini kebanyakan dikendalikan oleh orang asing. Jadi mereka mungkin dalihnya ke sini berwisata atau mungkin apa namanya? Sederhananya berpikir begini. Saya kebetulan punya perumahan dosen di Bukit. Itu kontrak kan tidak mahal per tahunnya, kalau saya kontrakkan sekitar 30 juta lah per tahun. Dengan dua kamar, satu kamar mandi, dan lain sebagainya. Kalau itu dikontrak 10 tahun oleh orang asing, itu nilainya kan cuma sekitar 250 juta. Dia perbaiki kamar mandinya, jatuhnya mungkin 400 juta, dia sudah punya villa selama 10 tahun. 10 tahun itu kalau dia sewakan harga yang 400 juta itu mungkin 6 bulannya sudah kembali uangnya. Kalau begini kondisinya ini di mana masalahnya ini? Siapa yang salah kalau kondisi ini? Yang salah memang kebanyakan memang suprastruktur peraturan kita belum sampai ke sana. Apalagi kita bicara Airbnb, belum sampai ke sana. Apalagi kita bilang sekarang booking online dan lain sebagainya. Ini banyak sekali persoalan yang belum tersentuh oleh produk hukum. Sekarang yang belanja atau tamu-tamu yang datang lewat agent-agent online. Ini ada peraturan baru lagi, yang mana kita hotel dibebankan pajak daripada pemasukan agent tersebut. Ini sangat ironis sekali. Bagaimana mungkin saya bayar pajak, agentnya jadi Bangkok? Kami menerima bersih di sini. Jadi ini yang menjadi persoalan lagi ini. Berarti itu kalau dari memang itu kita bicarakan itu, siapa, di mana kira-kira kita harus cari sumber masalahnya itu? Satu, ada kelonggaran saya lihat. Mereka punya usaha, memang ini konsekuensi daripada lintas negara. Harusnya mereka punya kantor di Indonesia. Mereka lah yang harusnya mengumpulkan pajak atas transaksi yang dilakukan di Indonesia. Baik. Ini. Baik. Termasuk di Bali. Gitu. Baik Pak Coace, kita hentikan sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. One Pride MMA Online Talent Scouting. Untuk mengakomodir minat yang semakin tinggi, kini kami mencari petarung berbakat melalui registrasi online. Cukup dengan membuat video latihan fisik dan teknik yang dikuasai. Kemudian upload video tersebut ke akun pribadi YouTube. Info selengkapnya, kunjungi website onepride.net. Kesalahan itu tidak akan bisa menjadi kebenaran dengan propaganda apapun juga. Sebaliknya, kebenaran tidak pula bisa ditutupi walaupun tidak ada yang melihat. Mahatma Gandhi. Dari gegap gempita sepak bola tanah air, lahir berbagai berita dari dalam dan luar lapangan. Saksikan Arena Sepak Bola Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang hanya di TV One. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak, kita tidak ajarkan dengan ilmu agama, itu sama saja kita membiarkan anak-anak kita akan sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang gak mau mendidik anak-anaknya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sajian informasi kriminal mendalam dari sebuah kasus kriminal. Kami akan melakukan banding. Untuk jaksa. Kabar petang.
menyingkap yang tertutup, menelusuri setiap tanda kejahatan. Telusur. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita dan masih bersama Ketua PHRI Provinsi Bali Bapak Chow Aceh terkait dengan perkembangan pariwisata mungkin 2017 dan juga perkembangannya dan antisipasi untuk prospeknya di 2018. Tadi sudah kita bicara Pak Chow Aceh, tadi kita sudah bicara bagaimana ada homestay yang sebetulnya tidak berizin, bagaimana peluang-peluang dan celah-celah yang dimanfaatkan oleh mungkin sejumlah orang sehingga kita pariwisata kita sesungguhnya kualitasnya tidak baik seperti itu. Kalau Pak Chow Aceh melihat apa selain di Bandung, di mana lagi yang kira-kira memang punya potensi pengembangan pariwisata kita di Bali? Ya, kembali kepada penelitian homestay yang tadi karena di tiga tempat, ada temuan kedua yang menurut saya lagi yang satu ini cukup menarik juga, alasan wisatawan kenapa tinggal di homestay. Nah, ini juga saya lihat ini satu hal yang kontradiktif sekali. Alasan mereka karena murah. Terus terang saya tidak suka jawaban karena di murah. Seharusnya saya ingin mendapat jawaban karena dia ingin belajar atau merasakan tentang budaya Bali di rumah-rumah penduduk, gimana dia bisa terlibat dalam kegiatan sehari-hari rumah penduduk, gimana orang Bali masak dan lain sebagainya. Sebenarnya ini yang kita harapkan jawabannya, tapi jawabannya justru karena murah. Nah, kalau ini tidak dicermati, saya khawatir nanti justru homestay-homestay, villa-villa yang dikelola oleh orang asing ini akan menjadi kompetitor daripada usaha-usaha, baik itu pribumi atau perusahaan-perusahaan yang selama ini telah memberikan kontribusi kepada pemerintah, baik kabupaten atau provinsi, melalui pajak. Iya. Nah, ini kalau tidak dicermati, ini sudah alasannya sudah salah. Atau harusnya. Mungkin masalahnya begini Pak Cok, masyarakat kita mungkin simpel saja berpikir dia dikontrak rumahnya dapat uang seketika, dia mungkin tidak berpikir sejauh itu kira-kira kan, bagaimana mungkin dikontrak oleh orang asing kemudian akhirnya dengan harga yang murah seperti itu. Iya, fenomena kan menjadi berbahaya ketika saya lihat sekarang di Ubud. Kalau alasannya adalah murah, maka pengusaha dengan modal besar gampang sekali masuk ke Ubud. Dia mau bikin model semacam city hotel. Kalau homestay misalnya dengan harga per malamnya 350.000 misalnya, ini gampang sekali dihantam dengan harga 300.000, homestay kita kolaps semua. Begitu kolaps, maka budaya sebenarnya seluruhnya sudah diambang kehancuran. Karena begitu budaya tidak memberikan manfaat atau budaya itu membebani masyarakat, maka lambat laun budaya itu akan ditinggalkan. Nah, syukur sekarang budaya masih bisa bertahan gara-gara ada tamu tinggal di homestay, menekuni kehidupan budaya Bali, ada yang belajar menari dan lain sebagainya. Ini yang membuat masih hidup budaya kita. Jadi rata-rata mereka sesungguhnya kalau datang ke Bali itu hanya sekedar mungkin melihat budaya, atau mungkin karena ada tadi itu murah, atau mungkin memang faktor apa yang menyebabkan mereka sangat tertarik sekali dengan Bali? Ya, ada tren sebenarnya secara menyeluruh, tren pariwisata dunia sekarang. Ada pergeseran. Kalau setahun sebelum tahun 2000 itu pariwisata di dunia termasuk di Indonesia termasuk di Bali itu berbasis services. Artinya wisatawan itu datang ke suatu tempat karena dia mendapat pelayanan yang luar biasa. Mbak sebagai seorang raja dilayani. Kopernya dia angkat, bahkan pakaian kita mungkin pun murah senyum gitu ya. Murah senyum walaupun senyumnya buat-buat. Pakai pakaian yang gado-gado, ada pakaian panjang, ada udengnya. Kita lakukan apa saja yang penting wisatawan itu merasa jadi raja. Nah, di atas tahun 2000 bergeser. Sekarang sudah knowledge based tourism. Wisatawan datang ke Bali, dia itu ingin melihat, ingin merasakan, ingin mengalami peristiwa-peristiwa budaya. Masak atau bagaimana belajar membuat canang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya. Ya, dan oleh sebab itu pula, mengikuti tren wisatawan sekarang, inilah peluang Bali sebenarnya. Peluang Bali yang benar kita tangkap, yang membedakan nanti Bali dengan destinasi lain. Walaupun 10-20 destinasi Bali baru dibuat, karena produk kita berbeda dan sangat unik, saya yakin Bali akan menang dalam kompetisi ini. Saya juga lihat perkembangan terakhir di pariwisata kita kan wisata spiritual juga menarik, bahkan banyak beberapa tempat meditasi seperti itu dibuka, mereka mencari tempat keheningan seperti itu. Itu juga akan menjadi tren kira-kira Pak Cok? Iya, segmen pasar itu ada semua. Memang ada segmen pasar yang ke spiritual, ada segmen pasar yang ke budaya, memang ada segmen pasar juga yang datang hanya datang untuk berlibur. Seperti halnya Taiwan, dia lebih senang di Tanjung Benoa, dia senang naik banana boat, dia diving, ada yang memang senangnya begitu. Ada juga yang senangnya ke Bali, dia untuk belajar menari, belajar menggambel, belajar melukis, ke cerita budaya ada.
Demikian juga ada spiritual. Ini tidak dan untuk walaupun segmennya kecil, ya, tapi ya. Ada. Mereka menekuni, mereka menghormati keyakinan kita. Mereka ingin melakukan meditasi sebagaimana kita lakukan. Kalau ada. Tren, bisa nggak Pak Cok jelaskan pemetaan turis-turis dari mancanegara yang datang ke Bali? Perkembangannya seperti apa? Mungkin dulu orang berpikir Jepang pertama, mungkin kemudian Australia. Sekarang ada nggak tren perubahan seperti itu? Ya, tren kita kan sekarang ke arah pasar Asia Cina khususnya. Sehingga ini kan hukum dagang berlaku. Tujuan dia ke sini apa? Nah, dia lebih senang lihat pantai. Karena dia jarang lihat pantai, pantainya jauh-jauh. Dia lebih senang bermain-main di pantai. Kemudian, karena sekarang banyak kemudahan bagi wisatawan Cina, termasuk bebas visa, kemudian juga karier kita banyak pesawat yang Cina yang direct flight ke Bali dengan harga yang relatif murah, maka banyak perusahaan-perusahaan di Cina itu memberikan insentif bagi karyawannya untuk berlibur ke Bali dengan cost yang sangat terbatas. Nah, inilah karena kita menyiapkan memang produk murah, akhirnya maka wisatawan murah lah yang mendominasi kita. Tidak salah, tapi proporsinya menurut saya harus benar. Berapa persen kita alokasikan untuk produk wisatawan yang jenisnya seperti jenisnya wisatawan pleasure, berapa persen kita memang alokasikan untuk yang kita bisa masukkan ke segmen budaya, atau berapa persen yang ke spiritual. Dengan demikian kita bisa mapping cluster Bali ini di mana aja. Boleh kita kembang sebagai kawasan komersial, di mana kita perlu pertahankan sebagai kawasan budaya, bahkan di mana kita perlu pertahankan kesuciannya gitu. Kalau kita bicara soal wisatawan, rata-rata kita orientasi kita adalah turis mancanegara. Sekarang saya lihat juga tren turis domestik banyak. Ya. Apakah itu juga menjadi perhatian mungkin Pak Cok selaku Ketua PRI, bagaimana hotel-hotel kita juga menggarap itu? Ya, tentu kita tidak bisa menyepelekan wisatawan domestik. Bahkan ini sangat membantu kita. Kalau kita melihat dari kemampuan daya belinya juga, expandingnya juga, tidak mengecewakan lokal. Wisatawan domestik cukup berani tinggal di hotel yang harga di atas 5 juta per malam, juga berani mereka. Ini perlu kita juga kita perhatikan. Dan ini sudah tren ini menunjukkan angka peningkatan juga. Artinya kira-kira ke depan ini turis domestik bisa menjadi andalan tidak? Atau bisa. Masih tetap mengandalkan turis mancanegara? Harus seimbang. Harus seimbang. Justru sudah kita melihat harus ada keseimbangan antara domestik sama mancanegara. Dalam situasi seperti sekarang ini, terus terang yang berani mengunjungi Bali dengan jumlah darat, kita sekarang pasti kita berharap domestik. Teman-teman dari Surabaya, Jakarta yang bisa nyebrang di Gilimanuk, akhirnya tinggal di Bali. Nah, kalau airport lama begini, harapannya kan domestik saja yang bisa. Ya. Kalau kemudian, ada tren juga bahwa sesungguhnya orang kan beralih seperti tadi itu ada 10 Bali yang lain. Kenapa sebetulnya muncul itu? Karena memang Bali dianggap sudah jenuh atau memang ada keinginan apa pemerataan seperti itu? Pertama, memang kita Indonesia punya potensi untuk itu. Kedua, memang bisnis pariwisata ini bisnis yang menggiurkan. Ini bisnis yang bisa dipakai sebagai bisnis yang berkelanjutan. Kalau kita kelola dengan baik, bisnis pariwisata ini berkelanjutan. Karena orang datang dari setempat, pasti karena melihat keunikannya itu. Nah, ketika keunikan itu, apa itu alamnya, apa itu budayanya, kalau itu kita maintain dengan baik, maka orang akan selalu datang. Betul. Jadi kalau kita melihat ke depannya, memang pariwisata menarik, dia tidak akan pernah habis. Bahkan cenderung bisa dikembangkan semua negara melirik itu. Indonesia pun sama, pemerintah pusat memposisikan nanti pariwisata sudah sebagai prioritas. Sekarang sudah prioritas ketiga, nggak salah, dari 5 prioritas yang sebelumnya. Baik Pak Cok, kita hentikan sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kalau secara regulasi ini menyalahi aturan loh, Bu. Kan ini sebetulnya tujuannya baik. Maka saya memperkirakan kemungkinan besar badainya masuk ke daratan. Nah, kalau melihat seperti ini apa yang harus diwaspadai oleh warga Bandung dan juga oleh kita semua? Cukup besar ya, Fia. Iya. Luar biasa keracunan sekaligus bersamaan ini karena mengkonsumsi? Ini kita masuk ke topik utama kita pagi ini, Indi. Memaknai gaya bahasa Presiden Joko Widodo. Bukan kekerasan berupa fisik pastinya. Selamat pagi di Apa Kabar Indonesia.
menyingkap yang tertutup. Menelusuri setiap tanda kejahatan. Banyak. Paling semua mereka memang mereka statusnya. Sampai ada orang lagi. Ih, serius? Khusus untuk Anda. Telusur. Di TV One. Memang beda. Barang bukti kita sita 890 kilo, hampir 1 ton. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat, namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One, memang beda. Ini adalah waktunya untuk Ladies Fight. Kita ini tenang di bawah dan di atas mungkin. Apa yang terjadi luar biasa? Aresia sangat baik. Dia mengunci tangan Devian. Menyingkap tabir. Ready? Fight! Wasit menghentikan wasit. Ustaz memberikan perlawanan dan... Pemirsa, masih dalam acara perbincangan dan masih bersama saya Agus Astapu dan juga Ketua PHRI Provinsi Bali Bapak Cho Aceh. Tadi kita sudah bicara terkait dengan pemetaan turis-turis mancanegara yang datang ke Bali dan kita sebetulnya juga tahu bagaimana pariwisata Bali juga sangat rapuh dengan adanya isu bahkan juga ada bencana seperti itu. Nah, mungkin saya lanjutkan lagi Pak Cho Aceh. Ini kita kan pariwisata Bali ini memang sangat rentan dengan adanya isu dulu bom Bali. Kemudian ada bencana, bahkan ada mungkin penyakit dulu flu burung juga seperti itu. Sesungguhnya apakah memang itu yang menjadi faktor utama kita sangat rapuh pariwisata kita? Bagi kami sebenarnya setiap peristiwa walaupun seperti sekarang katakanlah ini sebuah bencana, selalu ada hikmahnya. Kami memakai ini sebagai satu momentum untuk merenungkan kembali bahwa mungkin ada satu hal yang salah daripada arah pembangunan pariwisata kita di Bali. Apa yang kita sering lihat, kita terseret atau nyaris terseret kepada pengembangan pariwisata yang sifatnya glamor. Ya. Tidak salah sekali lagi karena itu pasar itu ada, tapi keseimbangan baik secara sektor ataupun secara kewilayahan ini memang perlu kita rancang dengan baik. Sekarang kelihatannya ada ketimpangan perkembangan dan pembangunan pariwisata ada di belahan Bali Selatan. Yang lainnya berkembang, cuman berkembangnya tidak signifikan. Sehingga perlu sekarang pemikiran ke depan bagaimana caranya agar yang lain-lain juga merasakan. Inilah makna yang saya tangkap dari letusan Gunung Agung ini bukan sekedar musibah atau bencana. Kita diajak, dituntut untuk berpikir. Berpikir akan bahwa di luar pariwisata masih ada sektor-sektor lain juga yang perlu kita kembangkan. Contohnya pertanian dan lain sebagainya. Untuk penguatan kita. Sehingga kalau nanti pariwisata jatuh, kita masih bisa survive. Dari dulu Perda sudah keluar tentang penggunaan bahan-bahan atau buah-buah lokal. Belum efektif berjalan sampai sekarang. Tapi saya yakin nanti kalau dampak pariwisata ini menimbulkan nanti multiplier efek nanti kepada karyawan, kepada staff, ataupun kepada ownernya, saya kira akan berpikir kita membeli buah di mall, di supermarket. Saya harapkan kembali, mari kita pakai produk kita kembali. Ya, jadi kita dampaknya hikmahnya ada juga bencana seperti itu ya. Nah, kita bukan mengharap bencana, kan, tapi mari kita ya, jadikan. Tapi kan harus diakui, kalau bencana ini seperti misalnya letusan Gunung Agung, ini dampaknya luar biasa. Secara ekonomi mungkin akan pemasukan kita akan berkurang, bahkan nanti bisa juga berdampak pada tenaga kerja, pengangguran ya. Seperti itu. Apa kira-kira prediksi Pak Caati seperti itu? Ya pasti. Dua hari ini saja, dua hari yang lalu, sebenarnya belum penutupan, tapi ada pesawat yang cancellation ke Bali sekitar 12, dua hari yang lalu, ke 2 hari 42, jadi tanggal 25 itu yang pertama itu ada sekitar 12, di hari kedua sekitar 42, kemarin total ditutup. Itu kalau kita hitung jumlah wisatawan dan kerugian atas transaksi yang harus terjadi di Bali, itu di atas 330 miliar. Karena itu menyangkut jumlah wisatawan yang kemarin saja kalau kita melihat rata-rata perharinya, kita punya 18 ribu wisatawan per hari, kunjungan wisatawan. Total kemarin tidak ada. Padahal Bank Indonesia mengatakan bahwa setiap wisatawan ke Bali
dia mempunyai kemampuan expandingnya dia itu sekitar 13.500. Dikalikan saja dengan 18.000 yang kemarin lulus kita berapa yang kemarin. Demikian juga yang 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Saya sudah kalkulasi, saya hitung-hitung sudah di atas 330 transaksi. Nah dari 330 ini kalau 65% dia masuk, dia ke akomodasi food and beverage, 65%-nya, maka kita sudah kehilangan sekitar 200 miliar. Kalau kita lihat PHR-nya, berarti 20 miliar, 10% dari transaksi di hotel, restoran, itu sudah hilang. Di mana mereka ini hilang? Sebagian besar ada di Bandung. 65% ada di Bandung. Inilah kita perlu renungkan ke depan. Ya, ya. Kalau Bali kan sudah berpengalaman menghadapi mungkin kondisi yang serupa dulu adalah teror. Ya. Mungkin kita sudah bersama-sama, tapi ketika bencana ini kelihatan kita memang belum siap seperti itu. Sejumlah hotel juga tidak siap, bahkan airline seperti kemarin itu. Nah ini sebetulnya apa yang kira-kira kurang? Mungkin Pak Cos sebagai Ketua PRI bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Sebenarnya kita sudah mempunyai SOP. Sebelumnya bahkan waktu Gunung Agung dulu dikatakan sebelum awas, tahun tanggal 22 September kalau tidak salah dulu. Kita sudah merancang semua, andai kata betul meletus apa kita lakukan, andai kata setelah meletus apa yang kita lakukan. Ini sudah kita prediksi akan terjadi dan sudah kita siapkan antara lain kita dari pariwisata, dari hotel PHRI Bali memberikan kemudahan berupa satu malam gratis bagi wisatawan yang tertunda keberangkatannya akibat misalnya airport ditutup. Kemudian kita juga memberikan harga diskon apabila dia melebihi berapa hari tinggal di Bali. Ini upaya yang sangat bagus sekali karena ini memberikan nilai keramah tamahan kita, kepedulian kita, dan empati kita juga kepada wisatawan yang tujuannya ke Bali jalan-jalan, akhirnya ada bencana mereka itu tidak bisa ya, kemana-mana. Sesungguhnya kan bencana baik berupa teror maupun bencana alam, mungkin orang menyadari sebetulnya yang ditanyakan orang adalah mungkin turis itu adalah bagaimana mengelola kan itu ya. Mengelola itu kemudian bagaimana mereka recovery seperti itu. Nah, upaya-upaya dari pemerintah dengan dinas atau mungkin instansi seperti Pak Cok PRI apakah selama ini berjalan efektif atau sudah dilakukan? Ya, tentu yang kita lakukan sekarang dengan memberikan pelayanan yang maksimal pada wisatawan yang tertunda, ini harapan kita bahwa kita tidak menelantarkan mereka. Harapan kita nanti mereka akan kembali lagi, cepat-cepat akan recovery. Mereka akan bercerita di negaranya, bahkan stasiun yang namanya BBC pun sudah mengulas bagaimana di Bali ini dan bagaimana wisatawan mereka dilayani di Bali dengan baik. Ini sangat positif sekali. Nah, di samping itu juga adanya perlu keterbukaan antara pengelola sama manajemen hotel. Ini manajemen hotel perlu terbuka. Kita memang, ini yang kita pentingkan, jangan kita sembunyi-sembunyi atau menyembunyi sesuatu. Kalau terbuka, karyawan kita tahu apa yang terjadi, sehingga mereka ikut berempati, ikut merasakan. Kasus bom dulu itu kan hampir, recovery-nya hampir setahun dulu, 6 bulan lah katakan. Ya itu income kita kecil, bahkan kita menjual kamar kita sangat murah dan lain sebagainya. Nah ini kan belum sampai seperti itu, gitu. Walaupun tidak bisa kita prediksi sampai kapan akan terjadi. Ya, kadang-kadang kan juga ada pemikiran ketika misalnya situasi agak sulit seperti sekarang, sebetulnya kita juga masing-masing pelaku atau stakeholder harus berani berkorban ke seperti itu, ya. Pak ya. Karena mungkin dari upaya-upaya pihak PRI dan juga pemerintah daerah ke pusat seperti apa yang bisa dilakukan kalau kondisi bencana misalnya seperti ini terjadi? Ya, pemerintah pusat sebenarnya menyenangkan biaya. Kalau dulu di fase sebelum letusan, kita memerangi waktu itu berita-berita yang sepatnya hoax. Kita sering diberitakan yang sangat negatif tentang Bali. Kita membangun media center. Ya, media center kita bangun walaupun sebenarnya dianggarkan oleh pemerintah pusat dan belum bisa dicairkan karena kondisi kita belum force majeure, tapi itu bisa kita cover. Kita bisa berjalan dan astungkare dengan pemberitaan tersebut kita bisa kendalikan. Yang wisatawan yang tadinya kita khawatir akan drop di atas 50% akibat berita hoax, akhirnya kita bisa bertahan tidak kurang dari 20% yang cancellation-nya. Nah, oleh sebab itu ketika sekarang terjadi letusan, marilah kita semua ikut memikul tanggung jawab ini bersama. Jangan salahkan alam, apalagi kita akan menyalahkan Tuhan. Ini sebuah, katakanlah sebuah tanda, menurut saya yang sering saya sampaikan kepada anggota, sudah kasih satu malam berai. Agar tidak sampai tempat yang kita sucikan Gunung Agung, sampai nanti dikeluhkan gara-gara Gunung Agung, saya tidak ingin hal itu terjadi. Oleh sebab itu siapapun yang sudah merasakan bertahun-tahun keuntungan di Bali, mendapat keuntungan di Bali, sekarang ada bencana seperti ini, mari kita sama-sama kita dengan lapang dada kita terima, kita atasi. Tuhan pasti berikan jalan nantinya. Baik Pak Cok, kita hentikan sejenak dan pemirsa kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik ini saja. Ini kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Indonesia Zamrud Katulistiwa. Tradisi, seni dan kreasi bernilai tinggi. Alam dan lingkungan penuh pesona. Saksikan Indonesia Plus di TV One, memang beda. Barang bukti kita sita 890 kilo. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat, namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Damai Indonesiaku. TV One memang beda. Ketika pemerintah takut kepada rakyatnya, maka akan lahir kebebasan. Tapi ketika rakyatnya takut kepada pemerintahnya, maka akan lahir tirani. Thomas Jefferson. Dari pusat berita, disajikan secara mendalam. Menyingkap tabir. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan dan masih bersama saya Agus Astafu dan juga narasumber kita Ketua PHRI Provinsi Bali, Chow Aceh. Dan tadi kita sudah bicara soal bagaimana antisipasi dan juga kondisi pariwisata Bali terkait dengan bencana dan juga dulu pernah kita mengalami teror bom Bali seperti itu. Dan saya akan kembali ke Pak Chow Aceh. Pak Chow, kalau kita melihat sesungguhnya pariwisata kita ini apakah boleh dikatakan sudah jenuh? Kan sekarang banyak sekali pariwisata atau tempat-tempat wisata yang baru muncul, terjadi ada homestay, apakah memang kita sudah perlu ada moratorium seperti itu ya? Ya, moratorium tidak berarti kita menghentikan. Yang penting adalah pengendalian, kita menata kembali. Kalau kita bilang jenuh, betul. Di satu wilayah seperti halnya Bali Selatan, khususnya Badung, dan lebih spesifik lagi di Kuta Legian, itu sudah jenuh. Tapi di banyak tempat juga sebenarnya belum jenuh, masih bisa kita kembangkan. Nah, oleh sebab itulah perlu bagaimana kita menarik sampul ini, simpulnya ke daerah lain juga biar bisa maju. Dengan catatan, tidak menduplikasi apa yang sudah ada. Saya menulis dalam satu buku yang saya sebut buku saya, Taksu di Balik Pembangunan Pariwisata Bali. Saya renungkan, sebenarnya Bali ini luar biasa, mempunyai kekuatan magis yang luar biasa. Kalau kita kembangkan konsep Padma Buwana lebih jauh, saya menyampaikan. Ini sangat tepat sekali, memang Badung dia berada pada kawasan selatan sebagai sentra perekonomian Bali. Inilah jaba sisinya Bali. Tapi di luar daripada Badung masih ada zona-zona lain. Katakanlah timur sekarang sebagai zonanya apa namanya Iswara, ya, Mahadewanya barat, Wisnunya utara dan Siwanya di tengah. Maka tepat sekali Karangasem mengembangkan spiritual tourism. Nah, banyak turunannya, bagaimana turunannya? Turunnya saya bayangkan ada kata di Cendidasa, dikembangkan kawasan wisata spiritual, tentu saya berharap Cendidasa berbeda dengan Legian. Saya bayangkan bagaimana karyawan di sana sebelum layan tamu dia metirte, ngebijo, dijelaskan seperti itu. Ini membedakan dia dengan wisatawan pantai atau pesisir yang ada kawasan Badung. Demikian juga kalau kita melihat barat dengan kekuatan daripada Mahadewanya sebagai dewanya ke arah barat, ada Tabanan sebagai sentra pertanian, sangat cocok sekali. Negara yang luput dari perhatian kita dulu Jembrana. Saya bayangkan daerah itu kalau dikembangkan wisatawan sekarang yang berkaitan dengan kelautan, mancing, saya di beberapa negara, saya lihat di Australia, itu menjadi atraksi yang menarik sekali. Wisatawan diajak ke laut, ajak mancing, ya fishing, sailing, itu kan banyak sekali. Kalau itu dikembangkan kawasan negara, kemudian disiapkan semua fasilitasnya, ada pabrik es, ada pengalengan, dan lain sebagainya,
itu juga wisatawan. Ya. Ya, utara dan di tengah ini sebagai sentranya siwa budaya itu ada di tengah-tengah. Nah, inilah kalau saya melihat secara klaster, 5 Bali yang klaster atas tengah dengan kekuatan siwanya, timur dengan kekuatan iswaranya, selatan dengan kekuatan Brahmanya, barat dengan kekuatan Mahadewa, dan utara dengan kekuatan Wisnunya, maka kelima zona ini, kelima klaster ini akan saling mengisi. Ya. Bagaimana dengan dulu ada pemikiran misalnya ada apa destinasi wisata yang berbau modern misalnya seperti formula balap mobil formula, bahkan ada kasino seperti ya. Itu sesungguhnya memang tidak cocok untuk di Bali. Ya. Itu yang saya khawatirin, kita terseret kepada satu arena yang kita tidak pahami. Pemahaman masyarakat kita dan pemahaman pariwisata budaya adalah pariwisata yang mendudukkan masyarakat Bali tidak saja sebagai objek, tapi sebagai subjek. Bisa dibayangkan, andai kata kita membuka sekarang usaha-usaha baru yang di luar daripada kemampuan masyarakat kita, maka paling banter masyarakat kita jadi tukang sapu jadinya. Kita tidak berharap seperti itu. Tapi kalau kita kembangkan satu bentuk usaha yang memang dilatar belakangi oleh budaya Bali, saya yakin masyarakat kita akan bisa terlibat di dalamnya. Iya, iya. Kalau kita mengacu kepada adat dan budaya, sisi lain kan Pak Cok harus mengaku juga bahwa adat dan budaya kita kadang-kadang mulai agak tergerus karena bersentuhan dengan globalisasi seperti itu. Sejauh mana kita budaya dan adat kita mampu bertahan untuk menjadi penyangga dari pariwisata kita? Selama adat dan budaya ini bisa memberikan kesejahteraan, maka masyarakat akan berusaha menjaga dan mengawal budayanya. Tapi ketika dia tidak bisa memberikan kesejahteraan, maka tanpa diminta pun dia akan terkikis dia. Bagaimana kita menjaga? Ya bagaimana budaya itu terlibat dalam usaha? Seperti tadi saya katakan, pertanian misalnya. Kalau pertanian hanya dipandang sebagai sebuah produsen, kita bisa hitung, kalkulasi kita bisa hitung. 1 hektar sawah menghasilkan sekitar 6, maksimum 8 ton gabah kering. 1 ton gabah kering harganya 4.200.000. Biaya operasional sekitar 50%. Berapa sih petani kita menerima untuk 1 hektar? Kalau kita berbicara tentang pertanian yang dalam arti sesungguhnya menanam padi, ketika kita bicara budaya pertanian, yang kita bicarakan budaya pertanian padi. Budaya anggrek kan tidak ada nangluk merano, tidak ada membiuk kukung. Yang kita bicarakan kan pertanian. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita menjadikan pertanian ini tidak saja sebagai produsen, memproduksi padi, tapi juga menjadi atraksi, menjadi daya tarik. Di sanalah lahirnya budaya-budaya Bali di pertanian ini. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya dan seharusnya pariwisata memberikan subsidi. Karena itulah sesungguhnya menarik. Kita yang punya hotel kan hanya menikmati daripada daya tarik yang dibangun oleh masyarakat. Ya. Nah sekarang kan banyak daerah yang mengembangkan ekoturisme, bahkan mungkin wisata berbasis pedesaan seperti itu. Itu kira-kira prospeknya ke depan seperti apa menurut pandangan Pak Cuaca? Itu sangat bagus sekali. Itulah sebenarnya substansi daripada pariwisata budaya. Jadi masyarakat langsung terlibat ada di sana, meladenin di sana, dan di mana peran pemerintah nanti ada di infrastruktur. Penguatan terhadap satu daya tarik sebagai daya tarik unggulan. Sebab kalau kita hanya menekankan pada desa wisatanya, orang tidak akan mau datang ke satu daerah yang panjangnya 200 kilo atau 100 kilometer dari Denpasar, misalnya dari Nusa Dua, hanya melihat sebuah desa. Harus ada sesuatu dulu yang daya tarik. Katakanlah sekarang Bangli misalnya, sebagai daya tarik Bangli adalah Penlokan dengan Baturnya. Ini daya tarik magnet kuatnya. Sepanjang itu bisa sekarang dibangun Penglipuran, Desa Sale dengan pancoran penglukatannya dan lain sebagainya ada. Jadi ini merupakan satu rangkaian nanti untuk menuju ke Kintamani. Kalau hanya satu saja daya tarik atau powernya, kekuatan menarik orang untuk ke sana, apalagi akan menghabiskan waktu 1 hari hanya untuk melihat itu saja, ini yang mungkin masih dipertimbangkan. Jadi perlu campur tangan pemerintah tidak saja membina desa wisatanya, tapi membuat satu magnet yang kuat sehingga baik wisatawan ataupun guide, dia tertarik harus lewat ke desa itu, harus dia berdiri desa itu. Ya, kadang-kadang kan juga bagaimanapun juga pemandu wisata yang mencoba untuk mengarahkan wisatawan juga mungkin tidak bisa menjelaskan, mungkin pengetahuannya juga kurang, bahkan orientasinya juga ada memang karena memang materi. Kalau misalnya bawa ke sana karena tidak dapat keuntungan yang besar, ngapain juga. Mungkin itu menjadi pelajaran juga buat pemandu wisata kita. Ke depan kita kan semua serba online ya. Iya. Sekarang kita lihat banyak objek-objek baru tumbuh yang dadakan. Itu kekuatannya itu kan di media sosial semua. Media sosial upload dan di-share.
apalagi ada orang-orang penting masuk ke kawasan itu, di-share, followernya kemudian melihat, dan lain sebagainya, itu cepat sekali berkembang. Jadi kita tidak usah takut, sudah tidak konvensional lagi, sekarang kita bikin yang bagus, kemas dalam cerita yang menarik, sudah langsung munculkan di media sosial, pasti langsung terkenal. Baik Pak Cuaca, kita hentikan sejenak, dan pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. One Pride MMA Online Talent Scouting. Untuk mengakomodir minat yang semakin tinggi, kini kami mencari petarung berbakat melalui registrasi online. Cukup dengan membuat video latihan fisik dan teknik yang dikuasai. Kemudian upload video tersebut ke akun pribadi YouTube. Info selengkapnya, kunjungi website onepride.net. Kesalahan itu tidak akan bisa menjadi kebenaran dengan propaganda apapun juga. Sebaliknya, kebenaran tidak pula bisa ditutupi walaupun tidak ada yang melihat. Mahatma Gandhi. Dari gegap gempita sepak bola tanah air, lahir berbagai berita dari dalam dan luar lapangan. Saksikan Arena Sepak Bola Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang hanya di TV One. Jamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak, kita tidak ajarkan dengan ilmu agama, itu sama saja kita membiarkan anak-anak kita akan sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang enggak mau mendidik anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sajian informasi kriminal mendalam dari sebuah kasus kriminal. Kami akan melakukan banding. Untuk jaksa. Kabar petang. Menyingkap yang tertutup. Menelusuri setiap tanda kejahatan. Telusur. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita dan masih bersama Ketua PHRI Provinsi Bali Bapak Cok Aceh terkait dengan perkembangan dan tantangan pariwisata di tahun 2018 mendatang. Pak Cok Aceh, bagaimanapun juga kita tahu kalau pariwisata kita tidak lepas dari infrastruktur. Sekarang ini kondisinya banyak sekali yang mengeluhkan, satu mungkin bandara sudah terlalu penuh, mungkin kapasitasnya sudah tidak kuat, kemudian juga jalan banyak macet dan sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Anda, kira-kira tantangan-tantangan apa lagi yang memang bisa mengganggu pariwisata kita? Ya, saya mendengar antar instansi di pusat itu ada MOU kerjasama, sehingga dalam setiap proses pembangunan masing-masing instansi ini ada keterkaitan. Apa yang kita saksikan di Bali sementara ini tidak demikian adanya. Izin hotel sudah keluar padahal jalannya belum ada ke sana. Nah, ini seharusnya ini seimbang. Izin hotel dibuka, dilihat dulu kapasitas airport apa cukup atau tidak. Kalau tidak, maka kue yang sebegitu saja akan direbut berbanyak orang, sehingga cenderung nanti akan mencari dia batas bawah untuk menjual kamarnya. Pasti paling murah nanti. Siapa yang murah, siapa yang punya modal besar, siapa yang punya modal dingin, dialah yang akan menang nanti. Jadi harapan kita ke depan tentunya nanti di pemerintahan khususnya, ini semua ada link, semua ada ada saling keterpaduan, baik itu misalnya antar PU dengan bagian perizinan, semua saling terpadu sehingga tidak ada yang jalan sendiri sementara yang lainnya tertinggal. Kalau pembangunan infrastruktur misalnya bandara, apakah masih diperlukan? Di Bali kan sempat kemarin wacananya muncul misalnya ada bandara baru di Buleleng seperti itu. Ya, Buleleng sementara sekarang tidak terjawab persoalannya hanya dengan membangun bandara. Kalau koneksitas antara utara selatan belum
terkomunikasikan dengan baik, dengan belum terkoneksi dengan baik, ini biar dibangun juga kan tidak bisa. Karena ada di bagian selatan sebagian besar ke fasilitas penariknya dari selatan. Oleh sebab itu kami usulkan yang pertama dikerjakan untuk Buleleng adalah shortcut. Permudah orang ke Buleleng, permudah orang Buleleng ke selatan. Bahwasannya di Buleleng nanti diperlukan airport betul. Suatu saat kita memerlukan, tapi sebelum itu dibangun yang lebih prioritas kita bangun sekarang kita perbaiki adalah airport kita yang ada di Ngurah Rai di Tuban. Kita punya runway cuma satu. Sangat berisiko sekali, jangankan sampai ada musibah seperti sekarang. Ngelupas aspalnya saja penutupan 4 jam. Itu 70 penerbangan sudah dibatalkan. Nah ini yang perlu kita pikirkan bagaimana kita membuat dua runway yang ada di depan sekarang sambil kita mikirkan rencana kita di Bali Utara. Untuk Bali Utara, shortcut pertama dibuat sehingga masyarakat Buleleng, wisatawan yang dari Denpasar, dari Bali Selatan ke Utara lebih gampang terkomunikasikan, dia lebih gampang dia ke sana. Ini yang pertama, bus-bus besar nyaris tidak bisa ke Buleleng gara-gara tikung di Bedugul yang sangat amat tinggi. Terus selain juga masalah bandara kan juga Bali dikeluhkan juga tidak ada pelabuhan cruise seperti itu, padahal banyak sekali sebenarnya sekarang kan tren orang asing itu ya. Cruise seperti itu. Bagaimana ya. Pandangan Pak Cok? Saya dengar yang sekarang sudah mulai dipikirkan dengan memperbaiki pelabuhan benua, itu sangat baik sekali. Memang mau tidak mau memang kita harus juga ke sana, apalagi negara kita negara kepulauan. Hubungan koneksi antara pulau ini memang cruise, itu memang sangat menjanjikan sekali. Jadi Astungkara mudah-mudahan apa yang diperbaiki di benua memang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata budaya Bali. Mudah-mudahan seperti itu halnya, sehingga bisa menjadikan penyeimbang nanti yang datang lewat udara dan yang datang lewat laut. Pak, selain tadi soal infrastruktur ya, kadang-kadang juga ada penunjang fasilitas lain yang memang kita Bali ini sangat rawan. Mungkin misalnya salah satunya adalah soal listrik misalnya. Beberapa waktu lalu kan sempat listrik mati ketika kita sudah kelabakan. Ini sesungguhnya apa ya? Kita karena perencanaan kita yang kurang holistik mungkin sehingga kita kerap kali kadang-kadang bersentuhan dengan infrastruktur yang sepertinya mengalami masalah. Ya itulah yang saya sampaikan tadi. Antar instansi harusnya ini semua harusnya ada hubungan. Ada penyeimbang. Harus ada keseimbangan antara instansi. Tidak bisa hanya dibangun sekarang amenity, hotel dibangun, di satu sisi sumber daya tidak memadai, dan lain sebagainya. Listrik salah satu saja itu. Ya. Belum lagi yang lain-lain, masalah air dan lain sebagainya. Kita juga menghadapi persoalan masalah air. Bagaimana mengatasi air yang sekarang saja sudah kita kesulitan? Bagaimana dengan kira-kira sekarang kan masyarakat ekonomi ASEAN, Pak? Bagaimana pembangunan pariwisata infrastruktur kita dikejar, kemudian satu sisi kompetensi SDM kita mungkin yang harus ditingkatkan karena kan banyak sekarang orang asing juga yang masuk ke Bali dengan pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN seperti ini. Ya, ya oleh sebab itulah kalau kita membangun pariwisata Bali ini yang berbasis budaya, maka kita lah pemenang. Karena budaya bisa dibaca secara teoritik, tapi sebagai pelaku budaya berbeda. Kalau itu dilakukan sama masyarakat Bali sendiri, taksunya berbeda. Oleh sebab itu jangan kita keluar di core ini, jangan kita terpancing keluar daripada core pariwisata budaya. Begitu kita keluar, maka peluang itu terbuka untuk siapa saja. Kalau ada pandangan, misalnya Bapak kan di Ketua PHRI ada pandangan bahwa sesungguhnya memang di tingkat level top manajemen itu masih juga kita memerlukan orang-orang asing seperti itu. Padahal di Bali mungkin kualitas SDM kita bisa sebetulnya sekian tahun terjun di pariwisata. Apa pandangan Bapak? Itu sudah kita patahkan teori itu. Saya contohnya sekarang di Bali Hotel Asosiasi yang anggotanya sekitar 150 hotel-hotel bintang 4, bintang 5. Dulu manajernya sebutkan orang asing. Sekarang sudah dari 150 itu sudah 40 lebih, itu sudah orang lokal. Bahkan ketua Bali Hotel Asosiasinya yang dari sejak didirikan tahun 80 kan itu orang asing. Sekarang periode sekarang sudah orang Bali. Ini menunjukkan sudah kemajuan kita, kompetitiveness kita sudah luar biasa juga. Kita punya daya saing luar biasa. Kalau kita diberikan kesempatan, saya kira orang Bali punya kemampuan. Terakhir Pak, harapan Bapak kepada masyarakat Bali bagaimana pariwisata Bali 2018 tetap kita menjadi andalan walaupun berbagai cobaan menghantam kita. Ya, ya bagi masyarakat Bali membangun pariwisata adalah membangun sebuah peradaban. Tidak bisa kita instan, sekarang kita bangun, besok kita rasakan. Yang penting kita sabar, jangan sampai apa yang kita bangun di Bali keluar daripada core, keluar dari niat mulia para pendiri pariwisata Bali. Kalaupun kita tidak bisa merasakan hasilnya, kita yang menanam, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita. Lebih bagus kita terlambat tapi terarah daripada kita memaksakan diri cepat-cepat tapi akhirnya hilang peluang untuk anak cucu kita di kemudian hari. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Coace, luar biasa perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan gambaran tentang pariwisata kita bahwa sebenarnya kita masih tetap hidup
didominasi oleh pariwisata di Bali. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini bisa memberikan inspirasi, dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Santi. Om.